Halo teman-teman, selamat datang di Roman Toladan Channel. Kali ini saya akan memberikan cara untuk arbitrage dari marketplace Poloniex ke VIP Bitcoin.co.id. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk arbitnya. Kita coba cari harga yang lumayan berbeda ya dari VIP dengan Polo. Kali ini saya coba lihat di list marketnya dulu. Kita geser ke bawah. Nah, oke, di sini sudah ada saham-saham baru ya. Salah satunya kali ini ada ETC yang baru launching kemarin sekitar tanggal 15 kayaknya ya. Nah, ini saya coba lihat dulu. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya di bagian atas di yang di blok hitam itu. Nah, di situ kan ada daftar harga dari Bittrex dan Poloniex, yaitu sebenarnya sebagai kiblatnya VIP Bitcoin, karena itu kan market yang lumayan besar untuk altcoin. Nah, di sini kita lihat harga VIP Bitcoin saat ini masih lumayan tinggi di atasnya Polo dan Bittrex ya, sekitar 189.500, sedangkan di Polo ini 184.037 dan di Bittrex 183.212. Nah, kali ini saya akan memberikan caranya untuk arbitnya. Ini kan posisinya, misalnya kita punya koin ETC di Poloniex ya. Kali ini teman-teman langsung aja klik di menu deposit ETC atau withdraw ETC. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ke menu deposit atau withdraw-nya ya. Nah, kali ini kita milih untuk depositnya. Jadi kita copy alamat ini. Oke. Langsung kita masuk ke Poloniex. Nah, oke teman-teman, saat ini kita sudah masuk di saham Poloniex ya. Kita klik menu di bagian kanan atas. Nah, oke, sekarang sudah muncul. Kita cari menu deposit dan withdraw. Nah, sudah ketemu, kita klik. Setelah kita klik menu yang tadi, kita langsung masuk ke listnya di sini. Teman-teman langsung aja bisa klik ke menu withdraw-nya. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ke menu ETC-nya. Di sini ada kolom address sama amount. Nah, yang address ini nanti kita isikan alamat yang kita copy-kan tadi seperti ini. Nah, ini alamat yang kita copy tadi dari VIP. Kemudian kita
bisa langsung ketik amount. Amount di sini misalnya kalau kita punya saldo di ETC berapa, itu bisa kita ketik misalnya. Nah, di sini misalnya ada sam 0,8. Langsung kita klik withdraw. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita klik withdraw, teman-teman bisa lihat di history saya. Ini saya tadi sudah arbit ke VIP. Oke, langsung bisa dilihat historinya. Teman bisa klik di sini. Langsung teman-teman bisa lihat historinya. Nah, ini teman-teman, ini yang saya sudah coba arbit ke VIP Bitcoin. Ini untuk hasil suksesnya setelah saya kirim ke Bitcoin. Oke, langsung kita ke VIP lagi. Oke, teman-teman, kita sudah di menu VIP Bitcoin lagi. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di history atau riwayat ya. Kita langsung klik. Oke, kita coba geser ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hasil dari arbit dari Polo ke VIP. Nah, ini sudah sukses. Nah, langsung kemudian kita jual. Oke, langsung kita masuk ke menu spot marketnya. Kita pilih tadi ETC lagi. Oke, teman-teman, kita langsung lihat ke list harganya dulu. Nah, di sini harganya sudah naik ke 190.000 ya, maksudnya lumayan masih tinggi. Di sini saya sudah melakukan transaksi, jadi teman-teman bisa lihat di menu daftar order pending saya ya. Oke, bisa dilihat. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini saya sudah menjual saham ETC saya. Kebetulan ini saya jual di atasnya yang harga saat ini ya. Nah, bisa teman-teman bisa lihat. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, caranya kurang lebih seperti itu, tinggal nanti teman-teman mau jual instan atau jual seperti saya ini untuk menentukan harga sendiri. Karena ini saya coba spekulasi ya, untuk harganya nanti kalau misal naik di 191.800, nah nanti kan bisa lumayan nanti untuk profitnya. Dan ini satunya saya coba jual di atas 200.000. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa sedikit terbantu dengan cara arbitrase harga ini. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin bisa bantu untuk like, share, dan subscribe untuk update video terbaru dari Roman Toladan Channel, dan tentunya gratis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tutorial Roman Toladan. Bye-bye.